pengetua sebuah sekolah agama dan dua kaki tangannya maut dalam nahas di Mersey. ...38 unit projek perumahan rakyat diberikan kepada PDRM untuk bantras jenayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiga kakitangan Sekolah Menengah Islam Asyidik Simpang Renggam, Kluang Johor termasuk pengetua sekolah itu maut apabila kereta yang mereka naiki bertembung dengan sebuah kenderaan pacuan empat roda di kilometer 23 Jalan Felda Nitar, Mersing. Pengetua dan pemandu kereta meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang lagi meninggal dunia sewaktu dalam perjalanan ke hospital. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Khairul Edward Nguyen berkata kejadian berlaku jam 1.40 tengah hari tadi. Kejadian berlaku ketika kereta Myvi yang dinaiki mangsa berumur antara 37 dan 59 tahun dalam perjalanan dari Mersing menuju ke Kluang. Pemandu dan penumpang sebuah lagi kenderaan cedera ringan. Pemandu kereta yang maut dikenali sebagai Sodiq Abu Bakar, 40 tahun. Pengetua sekolah yang juga penumpang hadapan kereta dikenal pasti sebagai Samjuddin Romani, 59 tahun. Penumpang belakang Muhammad Khairil Abdul Jaafar, 37 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan ke Hospital Mersing. Punca kemalangan masih disiasat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN membuat laporan polis berhubung berita palsu mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan PH telah memberikan kewarganegaraan baru kepada 200,000 penerima. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh, meminta polis Diraja Malaysia PDRM menyiasat segera dan mengambil tindakan terhadap pemilik akaun media sosial yang menularkan tumahan berkenaan. Itu sebabnya laporan ini dibuat untuk meminta pihak polis menyiasat perkara ini sama ada akaun palsu ataupun akaun benar, dan sekiranya akaun benar, saya minta pihak polis menyiasat secara terperinci, terutamanya pihak kita meminta pemohon pemilik akaun tersebut membuktikan kepada kita, ya, hadir kepada kita ke JPN membuktikan terdapat 200 penerima atau pemilik CJ warga negara tersebut. Kita mahu beliau membuktikan pada kita. Tetapi untuk pihak kita, kita tidak pernah mengeluarkan sebanyak begitu. Laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Daerah Putrajaya pagi tadi. Tambahnya, tuduhan pemilik akaun Twitter dan Facebook Tengku Raja Alam Shah itu boleh menimbulkan kekeliruan orang ramai, menyentuh sensitiviti rakyat serta mengganggu keharmonian kaum. Pihaknya memandang serius perkara berkenaan kerana secara tidak langsung mencemarkan nama baik dan imej jabatan tersebut. Unit Komunikasi Korporat JPN juga akan membuat laporan kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM esok. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam dalam satu kenyataan menafikan dakwaan yang ditular terbabit. Menurutnya, dakwaan itu tidak benar kerana sejak mengambil alih kerajaan pada Mei tahun lepas, hanya kira-kira 4,000 kewarganegaraan diberikan kepada penerima yang layak. Justru kementerian meminta pemilik akaun tersebut agar tampil untuk membuktikan dakwaan beliau adalah sahih dan bukan tuduhan tidak berasas semata-mata. Datuk-datuk, ketua-ketua pengarahan, setuan. Kerajaan Negeri Selangor menawarkan rumah Selangorku kepada lebih 80 keluarga yang terlibat projek pelebaran Sungai Kedondong di Paya Jaras bagi mengatasi masalah banjir kilat. Rumah yang ditawarkan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 2 tahun lagi yang terletak di Bukit Rahman Putra dan Aman Putri di Sungai Buloh. Baru-baru ini, isu berkenaan kecoh apabila perubahan rumah berkenaan di tanah rizab kerajaan didakwa dimanipulasi pihak tertentu. Sedangkan kerajaan negeri telah menawarkan rumah transit dan rumah Selangorku sejak tahun 2015 lagi. Dan sementara menanti rumah yang ditawarkan siap, penduduk ditawar untuk tinggal sementara di rumah transit yang terletak hanya kira-kira 4 km dari penempatan asal. Pelebaran Sungai Kedondong adalah kritikal bagi menangani masalah banjir di Paya Jaras yang kerap kali berlaku. Kawasan Paya Jaras memang sedang mengalami masalah banjir, banjir yang kerap, banjir kilat Sunarda. Dan Kerajaan Negeri Selangor terpaksa membuat
projek untuk kawal ya mitigasi banjir ini, dan ini melibatkan mendalamkan sungai itu dan melebarkan ya sungai itu, sungai Kedondong itu. Dan ini bukan saja di tempat itu, ada di tempat di Kota Damansara, dan ya satu projek besar. Jadi kita terpaksa mengalirkan rumah-rumah ini, terpaksa ya. Dalam pada itu, Lembaga Zakat Selangor telah mengambil inisiatif membantu dengan memberi bantuan keuangan secara bulanan kepada keluarga terbabit untuk menyewa buat sementara waktu. R. Sivarasa terdahulu menghadiri program Larian Hari Malaysia peringkat sarjana utama di Sungai Buloh. Program bukan saja melibatkan aktiviti kesihatan tetapi juga bagi memperingati hari yang penuh bersejarah, iaitu penubuhan Malaysia. Anggota polis berpengalaman akan ditempatkan di 38 projek perumahan rakyat PPR sekitar Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Sri Mazlan Lazim berkata, ia adalah inisiatif Wilayah Peduli Program Komuniti Sejahtera bagi meningkatkan keselamatan, kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut Datuk Sri Mazlan, 27 unit rumah yang sudah dikenal pasti untuk diserahkan kepada PDRM dalam fasa pertama. Pihaknya dijangka menerima 2 unit rumah di setiap PPR atau projek perumahan awam PPA, hasil usaha sama PDRM dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Kita akan tempatkan anggota yang berpengalaman, dan anggota ini berperanan untuk meronda di kawasan berkenaan dan menjadi mata dan telinga, memberi mendapatkan maklumat dan salur kepada pihak IPD Wangsa Maju. Contohnya di sini, Desa Rejang ni di IPD Wangsa Maju. Dan kemudian mereka ni akan masuk mesyuarat bersama dengan Persatuan Penduduk dan mengambil tindakan apa yang telah dibincangkan. Dan juga rukun tangga, mereka join rukun tangga buat rondaan di kawasan perumahan awam ataupun perumahan PPR rakyat lah. Beliau berkata demikian pada Majlis Inisiatif Wilayah Peduli Komuniti Sejahtera di PPR Desa Rajang, Ibu Negara siang tadi. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad dan Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Sri Zulkifli Abdullah. Statistik jenayah indeks di kawasan PPR dan PPA Kuala Lumpur sejak Januari sehingga semalam mencatatkan 536 kes, jenayah harta benda sebanyak 465 kes, manakala jenayah kekerasan pula 71 kes. Loji rawatan air Sungai Semenyih di Selangor yang dihenti tugas berikutan pencemaran bau pada sumber air mentahnya kembali beroperasi sepenuhnya awal pagi tadi. Lembaga Urus Air Selangor mendapati pembuangan sisa tidak dibenarkan ke dalam sistem pembentungan sebelum masuk ke loji Indah Water Consortium di Bandar Bukit Mahkota, punca pencemaran itu. Sehingga petang tadi, bekalan air di 4 daerah pulih hampir 80%. Ini hasil tinjauan wartawan Raja Farhani Amanda Raja Faisal. Menurut Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Air Selangor, Abdul Rauf Ahmad, bekalan kepada 372,031 pemegang akaun mula disalurkan secara berperingkat sejak pagi tadi di 4 daerah terjejas, iaitu Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang. Peratusan pemulihan bekalan air berdasarkan jumlah akaun terjejas telah pun mencapai tahap 81%. Wilayah Petaling mencatatkan peratusan pemulihan berdasarkan akaun sebanyak 72%, Hulu Langat 96%, Kuala Langat 61% dan wilayah Sepang 85%. Pihak kami sasaran pemulihan sepenuhnya bagi kesemua kawasan yang terjejas ialah pada hari Isnin 30 September jam 6 petang. Dan Air Selangor sedang berusaha meningkatkan tekanan dan aliran di sistem agihan bagi mempercepatkan proses pemulihan keseluruhan kawasan. Dan selain itu, bantuan lori-lori tangki air kami terus digerakkan dan pusat khidmat-khidmat setempat akan terus beroperasi 24 jam sehari sehingga bekalan air pulih sepenuhnya. Saya kemudiannya meninjau beberapa kawasan perumahan dan komersial yang terjejas di Bandar Baru Bangi. Air Selangor telah mengaktifkan 10 pusat khidmat setempat di kawasan terjejas selama 24 jam sehingga bekalan pulih sepenuhnya. Bila bekalan air tak ada, memang menjejaskan aktiviti harian kepada masyarakat.
Lebih-lebih lagi kalau melibatkan pencemaran air, pencemaran alam sekitar. Jadi ini dah kali keempat berlaku. Saya haraplah pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan pentinglah untuk membuat proses pemantauan dan ambil tindakan tegas pada mereka yang tidak bertanggungjawab. Memang macam mana, sangat menyusahkan sebab air ini kita menggunakan air 24 jam. Semua kita menggunakan air. Jadi kita harap pada yang berkuasa, usahakanlah untuk kita sentiasa ada air. Isu tiada air di Selangor bukan kali pertama berlaku. Pencemaran bau dengan bacaan 5 ton ini merupakan kejadian keempat pada tahun ini berlaku yang mengakibatkan loji utama terpaksa dihentikan operasinya dan gangguan bekalan air melibatkan kawasan yang luas. Persoalannya, sampai bila isu tiada air ini akan dibelenggu oleh rakyat? Laporan Raja Farahani Amanda, Raja Faisal. Bertemu kembali, mencari percutian bagi menepati keperluan kumpulan yang ramai kadangkala memeningkan kepala, terutama membabitkan sektor korporat dan pendidikan. Ekor pelancongan yang meliputi pakej ekstrim, kembara santai dan latihan kepimpinan antara yang sesuai untuk percutian berkumpulan sektor berkenaan. Wartawan Safwan Sawi membawa anda meneroka rekreasi konsep itu. New York, Venice, Hong Kong, China, Jepun dan macam-macam lagi, semuanya demi suah foto belantara konkrit. Menang gaya dongak ke langit, sembang berduit tapi hutang berbukit. Apa kata sesekali kita menunduk, merendah, menghargai alam yang memberi kita nafas segar. Negeri di bawah bayu, destinasi pelancongan terbaik anda. Expedition dengan River Park. So tempat kami itu dia banyak menyediakan aktiviti lasak seperti zip line, high ropes, wall climbing dan abseiling. Kalau bagian River Park pula, rafting is the dong punya specialist lah. So bukan itu saja, kami boleh buat jungle trekking. If let's say kalau nak bercamping pun boleh juga di sini sebenarnya. Dengan adanya package yang baru-baru dilancarkan oleh Ketua Menteri, yaitu Best of Sabah punya package kan, jadi mungkin ini akan dapat memperkenalkan ataupun make those products yang ada di Sabah ini visible in the eyes of Malaysian. Bagi mempromosi lubuk produk tempatan yang masih belum disingkap sendiri oleh pelancong domestik, ianya diperhebatkan lagi menerusi kempen melawat Malaysia 2020. Usaha untuk anak-anak kita dapat kita perluaskan. Dan saya yakin sektor pelancongan merupakan salah satu sektor yang cukup penting bagi mana-mana negara, khususnya di Malaysia, kerana dia boleh menjana banyak bukan hanya peluang pekerjaan, perniagaan, hasil kepada negara kita. Sejumlah 78.2 juta pelancong domestik telah direkodkan pada tahun lepas, iaitu 2018, dengan pertumbuhan sebanyak 10.9%. Seiring isu global dalam berdepan khazanah terancam, sudah tiba masa pakej seumpama ini diperluas dengan pendekatan berbeza. Di beberapa negara luar misalnya, 10% mandatory sesi taklimat atau aktiviti kesedaran diselitkan bagi memenuhi konsep eko pelancongan yang sebenar. Mungkin belum cukup promotionnya, ataupun belum kena kasih begini yang to agency belum cukup promote lah. Well, maybe come here. I come with a group just to enjoy the island and all the beautiful surroundings, and the water's lovely, and just to get away from the mainland, you know, enjoy island life.
Rahsia keenakan hidangan yang bakal kami paparkan terletak pada kuahnya. Kalau pekat kuahnya, maka sedaplah juadah itu. Kombinasi sayuran segar bersama rempeyek menjadikan pecel Jawa Timur sebagai menu wajib cuba. Wartawan Juliana Ismail berkongsi keunikan resipi pecel rempeyek dalam segmen Sedap minggu ini. Spesial ni barang ni lah. Cekur, bawang putih, bawang merah, gula merah, daun limau. Yang ni asam, kacang. Gorengkan bawang dia dulu dengan cekur. Kita masukkan kacang yang kita dah gorengkan tadi. Satu pula barang dia nak goreng cili besar ke, cili kecil ke? Nak sedap cili kecil sedap. Nak sedap cili kecil. Okay. Daun limau. Jadi daun limau ni sebenarnya untuk wangi. Memang dah bau lah sebenarnya. Okey, bawang dah garing, dia dah siap. Jangan gunakan blender untuk elakkan aroma wangi tu hilang. Okey, gula merah dengan asam tadi kita akan masukkan sekali untuk dia tumbuk. Ya. Nanti dah tumbuk macam ni, boleh penambahkan perisa. Memang proses dia nampak macam leceh nak kena tumbuk-tumbuk. Tapi tu lah kalau kita pakai blender, rasa dia tak selar. Jadi untuk kekalkan tekstur dan bau yang wangi tu, Kak Tuti cakap, pakailah penumbuk macam ni. Kalau dia pekat, kita tambah air sikit je. Okey? Penat. Ni barang pecah ni, ni yang barang utama dia. Okey ni, dah rebus eh. Panjang-panjang. Masuk sikit. Kiranya kalau tak ada dua sayuran ni, memang tak selah lah. Okay, dan pastinya kuah kacang kita yang kita telah penat-penat tumbuk tadi. Kita kacau, ni dah rata eh. Kalau nak lagi banyak, boleh tambah lagi. Tapi biasanya orang Indonesia, mereka akan makan pecah ni dengan nasi putih. Paling penting ini lah. Kalau kita papadum, diorang rempeyek. Tanya ni dia. Oh, sedap. Oh, pecah kan? Kita pecahkan dengan rempeyek ni. Sebenarnya pecah ni sendiri pun rasa dia memang ada rasa autentik Indonesia tu. Dan kalau biasanya saya tengok orang makan macam ni. Tapi bila dia campur dengan rempeyek, macam-macam rasa dia. Ada rasa rangup, ada rasa pedas, ada rasa masam. Satu kombinasi rasa yang agak unik sebenarnya. Sedap TV 9. Sekurang-kurangnya 36 orang maut manakala 36 lagi cedera dalam satu kemalangan membabitkan sebuah bas dan truk di Lebuh Raya Jiangsu, China. Menurut Biro Keselamatan Awam Tempatan, bas yang membawa 69 penumpang itu terbabas dan masuk ke laluan bertentangan sebelum merempuh sebuah truk. Daripada mangsa yang cedera, 9 dilaporkan parah manakala 26 lagi mengalami cedera ringan. Siasatan awam dapati nahas berlaku kerana tayar kiri bas bahagian hadapan pancit. Kerja-kerja menyelamat mengambil masa 8 jam. Susulan itu, Lebuh Raya Changchun Shenzhen sudah dibuka semula kepada pengguna Lebuh Raya. Angka korban gempa bumi yang menggegarkan Kepulauan Maluku di timur Indonesia meningkat kepada 30 orang. Antara yang maut termasuk 3 orang kanak-kanak, sementara 156 lagi mangsa cedera. Gempa bumi 6.5 magnitud yang melanda kepulauan itu cetuskan insiden tanah runtuh serta menyebabkan bangunan dan kediaman musnah. Kegaran menyebabkan penduduk panik dan lari bertempiaran untuk menyelamatkan diri. Menurut pihak berkuasa, sekurang-kurangnya 25,000 penduduk melarikan diri setelah kediaman mereka musnah. Selain itu, ratusan rumah, pejabat, sekolah dan kemudahan awam juga rosak dalam kejadian itu. Pihak berkuasa telah menyediakan khemah dan dapur untuk mangsa di beberapa daerah yang terjejas bencana. Pengawal selia penerbangan Amerika Syarikat mengarahkan pemeriksaan segera ke atas semua pesawat Boeing 737NG di negara itu selepas beberapa buah pesawat dikesan mempunyai kesan retak. Pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA berkata Boeing membuat penemuan itu ketika melakukan ubah suai ke atas beberapa buah pesawat berkenaan.
Siasatan awal kemudian menemui sebilangan pesawat lain turut mengalami keretakan. Pesawat 737 MAX yang digantung pada Mac lalu. Berikutan dua kemalangan maut tidak termasuk dalam pesawat yang terbabit. Boeing bagaimanapun tidak mengesahkan jumlah pesawat yang terlibat dalam pemeriksaan itu. Penuntut jurusan keuangan di Universiti Melayu Muhammad Luqman Haziq Hajiman yang mulanya bermain PS4 untuk hilangkan tekanan belajar kini menjadi pemain profesional sepenuh masa yang bersaing secara sihat selain mampu menjana pendapatan. Kita bersama Mike mengupas perkembangan isukan FIFA bersama Luqman. Assalamualaikum, bersama kita dalam segmen Bersama Mike yang kali ini kita akan membincangkan satu topik yang menjadi kegilaan untuk kita membincangkan satu topik menarik e-sports bersama atlet terbaik Malaysia, Luqman Haziq atau lebih dikenali sebagai Luqman HZQ. Okey, macam sampai tahap ni apa antara cabaran? Kita bercakap tentang macam mana penerimaan mak bapak Luqman time tu, bercakap tentang e-sports. Apa penerimaan dia orang time tu? So, mak saya, ayah saya dia orang old school awal-awal. So, old school eh. Old school lah kita panggil. Awal-awal saya sajalah. Saya tak berani cakap saya nak go pro apa. Lepas tu saya menang sikit-sikit tournament kat Malaysia. So, parents saya macam, "Oh, boleh buat duit apa ni kan?" Tapi yang breakthrough yang betul-betul buat orang tu buka mata yang saya pergi Barcelona tu lah. Tu memang ubah sejarah saya. Time tu semua orang start nak tahu siapa Fenway. Bukan saya dari Malaysia tau. Australia, satu dunia nak tahu siapa player dari Malaysia. Diorang tak pernah nampak player Malaysia sampai ke tahap dia. So, bila saya dapat bukti yang kat diorang yang saya boleh buat ni, saya boleh apa ni fokuskan juga ke karier ni, FIFA ni. So diorang percaya, diorang mula kata, oh, diorang mula nak ambil tahu pasal e-sport ni macam, oh betul lah kalau anak diorang betul-betul nak bersemangat nak masuk e-sport ni. So diorang pun ambil tahu. Kita cakap tentang e-sports kan. E-sports pun macam sukan, dia ada sesi latihan dia. Macam mana Luqman punya sesi latihan dengan study, dengan live? Macam mana Luqman balance kan? Boleh ceritakan sikit? Sebagai student, memang susah. Saya tak tipu, memang susah untuk balance study dengan gaming. Sebab kita nak buat apa-apa pun kena buat yang terbaik kan. Kita study terbaik, nak main game ni pun kena buat yang terbaik kan. So nak fokus dulu tu kita kena buang benda-benda lain. So dalam life saya memang sekarang ni fokus dalam dua benda tu je. Study dengan saya punya career FIFA saya. Dan Alhamdulillah, walaupun busy dengan hari-hari kelas, assignment, presentation semua kan. Tapi so far saya berjaya balancekan lagi lah. Saya punya macam setiap hari kalau hari kelas, saya hanya main sebanyak 2-3 jam. Memang sikit compare dengan pro player lain. Macam orang yang main full time, satu hari, setiap hari dia boleh main kan. 8 jam, 9 jam. Mereka tak ada apa-apa benda. Macam saya sebagai student, time constriction lah. So 2 jam, 3 jam tu yang boleh saya bagi untuk satu hari, hari weekdays. Tapi weekend memang saya pulun lah. 8, 7 jam, 9 jam saya main lah untuk training kan. Tapi memang susah, tapi kalau kita betul-betul fokus dan pandai agihkan masa, benda tu boleh buat. Selepas 3 tahun, Luqman, apa misi paling unggul? Luqman sendiri, misi peribadi yang Luqman kata, ah, aku dah puas. Lepas ni buat duit je. Apa ultimate sekali? apa ultimate sekali? Macam saya, jujur lah, saya awal-awal masuk FIFA, e-sport ni saya tak fikir saya duit pun. Memang sejak saya tengok YouTube yang E-World Cup tu kan, set saya memang saya nak sangat main kat atas tu. Saya nak wakilkan Malaysia. Saya nak tunjuk yang saya boleh tunjukkan bendera Malaysia dekat satu dunia yang selalu orang tengok UK, Brazil, Arab kan. Tapi dia orang akan tengok satu bendera lain daripada yang lain, iaitu bendera Malaysia kan. So saya memang dah set target tu. Dan Alhamdulillah, so far saya makin hampir dengan target saya ni. Dan macam dari dulu lagi, target saya ialah untuk qualify ke FIFA World Cup, pertandingan paling prestij dalam FIFA e-sports. Bukan untuk setakat menyertai ya, bukan setakat qualify, saya nak menang. Memang nampak impossible lah orang cakap. Susah ni, mustahil ni, banyak lagi orang panggil power kan. Tapi bagi saya tak salah kita nak, orang kata dream, nak dream tinggi kan. Sebab saya pun baru 22 tahun lagi, so saya percaya saya boleh
saya boleh qualify. Bukan satu je lah senang cerita. Saya nak qualify lagi banyak. Setiap tahun lah orang kata. Setiap tahun muka sama kan. Diorang macam, oh Malaysia kan. Ha, saya nak macam tu. Okey, terima kasih Roman. Bulak. Boleh. Lukisan remaja autism yang semakin meningkat naik ini mengakhiri berita TV9. Saya Susila Ida Yaakob. Assalamualaikum dan salam hormat.